Tapi kenyataannya dalam banyak hal keberhasilan hanya pada 30%. Banyak ini. Ada seorang kawan saya waktu di Jakarta, orang bilang mana mau mengadu begini besar. Ada DP ahli pasar ring, orang terkenal, sudah sangat maju di rumah sakit Malalaya. Dengan begitu bangga dia datang tes periksa. Pasar ring tidak bisa pulang, shock, mati. Nah itu kesalahan itu bisa terjadi, bukan apanya, di tubuh orang itu. Tidak diduga, dokternya juga bingung, dia bilang, saya sudah mengaji begini banyak pasien, baru kali ini saya kasus notabene kawan saya sendiri. Nah, disinilah kekurangan orang dan dalam banyak hal. Ya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa tetap manusia berupaya mencari hidup dan sehat. Berupaya. Ya. Dan ini terjadi. Siapa pernah berpikir saya bisa berumur begini? Bisa kawin 50 tahun? Lebih. Siapa pernah berpikir? Tidak pernah. Kadang-kadang kalau saya di rumah diam, saya pernah punya seorang pasien. Udah satu minggu tidak jalan. Saya di telepon, tolong, saya bilang begini aja, you punya penyakit banyak, hipertensi, stroke, segala macam, pakai aja ini. Saya kasih yang Bios Mypress. Itu bernama Bios Mypress. Mypress. Besoknya dia telepon istri saya, terima kasih, itu sudah jalan, sudah mandi sendiri. Luar biasa. Bagus, saya kaget, saya heran. Nah, inilah tantangan-tantangan kita. Dan ini memang bagus, karena apa nanti sejarah saya cerita. Supaya jangan orang pikir itu kosong. Saya waktu pertama kali diajak oleh Pak KM, saya mesti berpikir, is this a myth or fokus-fokus atau apa? Bingung saya bilang sebagai dokter. Tapi saya percaya ada. Bagaimana itu? Saya mulai pakai pelan 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 pelan, tapi baru kurang lebih 6 bulan lalu saya mulai aktif. Dan banyak pasien saya aneh aneh, dia kaget. Nah, Anda juga bisa bikin, karena kalau Anda bisa bikin begitu, Anda nggak perlu takut, kita nggak rugi kok. Nah, saya sebagai dokter tidak rugi, betul kan? Kalau tidak rugi karena Anda sehat dan sebagainya. Nah, kita lihat banyak obat yang sudah ditarik. Banyak sekali sudah ditarik oleh pemerintah dan tidak boleh pakai lagi. Tapi peran siapa berkembang meraih kehidupan masyarakat ya. Dokter Penny itu saya pertama kali dengar sekarang kok berpikir di pos. Tapi lama-lama saya melihat beliau tahu dasar-dasar apanya semua. Tapi kalau berbicara dalam masyarakat beliau pakai bahasa panggilan. Tapi kalau bicara dengan dokter dia punya. Kenapa? Pada waktu prednisol ditemukan pertama kali di dunia, orang mengatakan this is a miracle drug. Tapi setelah 3 bulan lagi orang mengatakan this is horrible drug. Dan kalau sekarang di Eropa kita kasih prednisol, pasiennya tunggu dokter. Saya berhak untuk menolak. Kalau suaranya ada, dokter kasih obat dia telah mentawantas. Biar dia mati jadi tahu. Dan akibatnya banyak pasien alergi, pakai muka sobakan. Bagi saya, habis nafas. Karena daya tahan tubuh soalnya. Dan tolong salahkan dokternya, dokter itu tidak akan pernah belajar. Dia manusia biasa, dan mau ajak orang begini, mengkosong, dia bilang, oho, betul. Apalagi, memang tidak gampang. Tapi faktanya, banyak pasien saya kusuh, saya juga kaget. Kok hold down? Tapi ada dasarnya, nanti saya ajak Anda berpikir ke arah sana.